Tidak butuh waktu lama untuk Polsek Kelapa Gading menangkap dua orang pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial DJS dan BSJ yang terjadi di jembatan pintu 3 Pertamina Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Martua Raja Silitonga mengatakan modus kedua pelaku adalah menghampiri korban dan teman wanitanya, kemudian berkata bahwa korban sudah memiliki istri dan mengancam akan melapor ke polisi. Karena takut, teman wanita korban lari dan dikejar oleh DJS. Korban yang melihat kejadian itu pun ikut mengejar tetapi gagal dan kembali untuk mengambil motornya, namun motor korban sudah dibawa lari oleh BSJ. Selain melakukan pencurian sepeda motor, kedua pelaku juga memperkosa teman wanita korban. Nah, yang satu TSK pertama atas nama berinisial DJS, kelahiran 1991, perannya adalah mengejar salah satu teman korban yang kebetulan menjadi saksi dari pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Karena ketakutan melihat pacarnya yang laki-laki ini diancam, maka si cewek ini kabur. Kemudian DJS mengejarlah perempuan yang kabur ini dengan menggunakan motor pelaku Honda Vario berwarna hitam. Pelaku yang kedua, karena melihat motor korban ada gantungan kunci masih menempel di motor korban, motor Yamaha Jupiter tersebut, kemudian segera sesaat setelah pelaku pertama mengejar si cewek yang merupakan saksi ini, kemudian pelaku yang kedua itu langsung mengambil motor dan mencuri. Teman korban yang wanita tadi dipaksa untuk ikut naik motor DJS, kemudian ke rumahnya di Rawamangun, Jakarta Timur. Kemudian di situ dilakukan pemerkosaan terhadap korban. Tidak beberapa lama setelah itu, pelaku kedua yang tadi sudah mencuri kendaraan bermotor, kemudian ke rumahnya DJS yang dilakukan oleh BSJ, pelaku kedua, kemudian ikut memperkosa juga terhadap korban. Terhadap kedua tersangka diancam pasal berlapis yaitu 365 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 285 tentang pemerkosaan, masing-masing dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.